Hari ini gak semua game dua dimensi itu identik sama anak kecil. Kita harus lebih bijaksana, nilai apa game itu emang bisa dimainin semua umur, atau justru game buat orang dewasa doang. Contohnya, Fear and Hunger ini punya banyak banget alasan dikasih rating dewasa. Fear and Hunger adalah game RPG eksplorasi dungeon bertema horor yang salutnya dibikin sama satu orang doang, pakai program RPG Maker. Sebagai proyek sekolahnya, bahkan dijadiin bahan tesis pula. Game ini jadi bahkan belakangan ini karena ternyata punya tingkat kesulitan tinggi, kisah cerita yang brutal, vulgar, dan bisa dibilang gak waras. Pada intinya, Fear and Hunger bukanlah game buat semua orang, apalagi anak kecil. Sesuai judulnya aja, game ini ngutamain betapa berbahayanya rasa takut dan lapar itu. Kita bisa nemuin layar game over tiap saat yang nampilin jagoan kita diperkosa sampai mati, disiksa, atau dimutilasi. Di dunia ini, orang-orang telanjang dan kanibal ada di mana-mana. Ditambah mayat-mayat bergelimpangan di sana-sini. Dalam game gak bermoral ini, apapun juga diperbolehkan. Motong anggota badan pakai gergaji sampai ngorbanin anak kecil demi nyelamatin nyawa kita sendiri. Semua ini bukan tanpa tujuan Karena semuanya direncanain dengan baik Supaya gamernya ngerasain kengerian sejati Yang berusaha diciptain game ini Di awal permainan ada empat jagoan yang bisa dipilih Dan mereka semua punya motivasinya masing-masing Untuk memasuki tempat mengerikan bernama Dungeon Fear and Hunger Ada yang merupakan seorang mercenary Knight, Dark Priest, dan Outlander kalau ngikutin narasi di intro, kita punya kesempatan untuk ngambil beberapa pilihan keputusan yang berhadiah skill karakter itu, baik skill aktif maupun pasif. Karakter yang kita pilih bakal kita kendaliin dan sisanya nanti masih bisa kita temuin di dalam game kalau mau kita rekrut jadi anggota tim, ditambah beberapa karakter tambahan lainnya. Tapi hal ini nggak mudah, aturan rekrut mereka itu kompleks dan beberapa karakter bisa gagal kita dapetin selamanya kalau salah ambil langkah. Misalnya, ada monster serigala yang bisa direkrut, cuma kalau kita sodorin daging busuk, dan ada karakter yang harus kita temuin dalam waktu 30 menit sejak kita main, atau dia bakal diceritain udah mati. Konsep ini saya anggap jenius banget dan selalu bikin gamer penasaran buat lengkapin semua karakter. Sebagai game RPG tampak atas, Fear and Hunger langsung terkenal berkat mekanismenya yang gak kenal ampun musuh banyak yang bisa membunuh kita sekali pukul atau bikin kita cacat permanen. Anggota tubuh kita bisa pada kepotong, belum lagi lokasi save point yang sama-sama mengandung ancaman. Banyak banget pilihan yang harus diambil dan salah jawab itu bisa bikin kita mati. Lompat ke sumur atau enggak? Jawab apa waktu ditanya orang? Dan masih banyak lagi. Awal main aja saya berkali-kali lihat layar game over gara-gara dimutilasi orang gila dan ngesot tanpa kaki karena sembarangan loncat dari tempat tinggi. Enggak kayak RPG biasanya, di mana kita bisa punya HP dan MP sampai angka ratusan. Di Fear and Hunger ini, kita cuma punya indikator hunger, body, dan mind. Yang batasnya adalah 100 doang. Hunger nunjukin tingkat kekenyangan kita, dan seiring permainan, angkanya bakal terus bertambah besar, yang artinya kita makin lapar. Dan kita harus konsumsi makanan atau resikonya adalah serangan kita melemah, bahkan bisa mati kelaparan akhirnya main dipakai buat ngelancarin sihir sekaligus indikator kewarasan kita. Makin lama keluyuran di tempat gelap, angkanya bakal makin mengecil dan lama-lama karakter itu bisa ngalamin depresi. Gilanya adalah main ini cuma bisa dipulihin dengan cara menghisap opium atau tembakau. Parah banget. Kalau body sih pada dasarnya HP bakal berkurang tiap kita diserang musuh. Masih ada lagi status efek lainnya kayak poison, Bleed, infection, dan lain-lain itu gampang banget didapat dari musuh, tapi obatnya susah banget dicari. Sistem pertarungan game ini sih nggak sulit dimengerti, tapi brilian banget, yaitu pertarungan bergilir yang berfokus untuk motong-motong bagian tubuh musuh. Amati bagian tubuh mana yang paling berbahaya, lalu selesaikan pertarungan dengan kerusakan seminimal mungkin. Itulah cara kita bertahan hidup di game ini. Ada musuh yang langsung mati kalau kepalanya dipenggal, tapi udah pasti tingkat akurasinya itu kecil banget. Musuh lain kayak zombie, beda strategi lagi karena masih bisa nyerang meskipun kepalanya hilang. Yang paling aneh adalah skill untuk ngajak ngobrol musuh itu dulu. Ngobrol sama monster anjing bisa bikin kita lemparin stick biar mereka lewatin gilirannya, dan malah ada musuh yang biarin kita kabur saat kita mohon-mohon nama -mohon dia. Di game ini terluka bisa berakibat serius Kita bahkan bisa kehilangan tangan dan kaki secara permanen Tanpa tangan kita gak bisa pegang senjata Dan kehilangan kaki berarti kita harus jalan nyeret-nyeret badan sepanjang game Gak usah dijelasin lagi, kalau ini terjadi, solusi terbaik adalah buka save data terakhir Hal ini yang bikin pertarungan di Fear and Hunger sangat bikin stres, brutal dan berbahaya dibandingin RPG lainnya Dan lebih baik dihindari sekalian Tiap musuh bisa kelihatan di layar, tapi nggak ada yang namanya EXP dan level up. Musuh yang mati itu cuma berguna karena bisa digeledah buat dapetin beberapa benda dan diambil jiwanya pakai benda bernama Soul Stone. Pakai Soul Stone ke mayat musuh tertentu bakal menghasilkan benda berguna buat ningkatin daya serang atau pulihin luka. Tapi musuh pada umumnya cuma bakal menghasilkan Laser Soul. Untuk kita pakai ngambil skill baru nantinya yang cuma bisa dilakuin di satu benda bernama Hexen Table. Pohon skill biasanya berkaitan sama karakter yang kita pakai atau dengan dewa mana yang mau kita sembah. Ada beberapa dewa yang penjelasannya bisa kita baca di buku dan kita bisa makin dekat sama salah satu dari mereka kalau ngelakuin hal-hal tertentu. Fear and Hunger adalah game yang sulit tapi kasih kepuasan kalau bisa diatasi. Selalu ada proses coba-coba yang bakal nambah wawasan kita soal game ini sedikit demi sedikit. Tapi perlu diingat game ini gak kenal ampun dan gak adil sama gamer. Apapun yang kita lakuin itu hampir semuanya acak, alias random. Di game ini emang sih, misi kita pada dasarnya itu itu juga, tapi selebihnya pengalaman yang didapat tiap gamer dijamin bakal berbeda masing-masing. Tata letak tiap peta bakal acak, dan benda-benda yang kita pungut juga bakalan acak. Gak berhenti di situ, keberuntungan kita bakal diuji sampai maksimal dengan adanya sistem lempar koin di banyak kesempatan, misalnya saat menghadapi serangan musuh, saat mau mungut buku dari raknya. Sampai saat mau save data di ranjang pun kita harus lempar koin dulu. Kalau tebakan kita sesuai dengan gambar yang muncul, itu artinya nasib bagus dan kita bisa menghindari serangan musuh, jebakan, atau dapat sesuatu saat mengut buku. Tapi kalau tebakannya salah, kita harus terima semua hal-hal jelek. Malahan kita bisa aja mati seketika saat itu juga. Untuk sedikit ngebantu peruntungan kita, gamenya kasih fitur bernama Lucky Coin yang jumlahnya bisa kita lihat di pojok kiri bawah. Kalau kita pencet tombol skill sambil nebak gambar, kita bakal selalu dianggap dapat nasib bagus. Oh iya, gak ada yang namanya tutorial sama sekali di game ini. Semua hal harus kita pelajari otodidak atau dengan cara mati berkali-kali, kecuali kalian cari petunjuk dari internet. Di satu sisi, konsep kayak gini harus diacungi jempol dan mungkin cocok buat gamer hardcore yang pantang menyerah. Tapi buat gamer kasual yang lebih suka tema RPG standar, Fear and Hunger bisa bikin kapok meskipun baru dimainin beberapa jam aja. Fear and Hunger emang game bertema horor tapi gak ngandalin kejutan buat bikin kita kaget. Jangan salah, game ini 100% murni, cuma isinya mimpi buruk. Ada kengerian yang luar biasa saat kita ngeresapin konsep dunianya, latar belakang ceritanya, sampai lihat desain monster-monsternya. Grafisnya emang simpel tapi dibuat dengan cukup banyak detail dan selalu bisa bikin merinding Serta yang paling banyak berperan udah pasti elemen suaranya Musiknya berkualitas rendah tapi selalu kasih suasana gak nyaman waktu kita main Ditambah efek-efek suara lainnya Sebagai game yang dibikin pakai RPG Maker ada banyak banget masalah teknis yang bikin saya bingung apa ini dari gamenya atau emang merupakan bug. Misalnya kadang-kadang waktu awal bertarung kita gak bisa milih bagian tubuh musuh, tapi di giliran berikutnya jadi bisa. Atau fungsi kabur dari pertarungan yang gak ada gunanya kalau kita lagi dikepung musuh karena kita bakal langsung bolak-balik masuk layar pertarungan. Di balik itu semua, game ini masih ada kelebihannya, yaitu punya banyak banget hal untuk dilakuin. Ada banyak rute yang bisa diambil sepanjang permainan Dan ada banyak ending untuk semua jagoannya Bahkan setelah nama tim game ini bakal ada satu mode permainan baru yang dikasih nama Dungeon Knights di mana semua karakter termasuk para musuh adalah siswa di satu sekolahan yang lagi mempersiapkan pesta dansa dan kita harus cari pasangan Intinya game ini sangat mendorong gamer untuk main berulang kali dan gak diraguin bakal butuh waktu jauh lebih panjang lagi kalau mau memahami keseluruhan kisah ceritanya Fear Hunger adalah game yang sulit dan menantang, malah kadang-kadang gak adil dan gak cocok buat semua gamer. Nyatanya, keberadaan game ini buka mata kita bahwa game horor umumnya dan game dewasa khususnya itu semua bisa hadir dalam berbagai bentuk. Saya sih bukan tipe gamer yang bisa nikmatin game kayak gini, tapi kalau kalian cari RPG bergilir yang unik, luar biasa kelam dan sadis dengan sistem yang kompleks, serta gak keberatan ngulang puluhan kali karena lihat layar game over, Kalian harus coba game satu ini.